Hai, selamat datang ke siri Watson's Get Active Expert. Saya Azza, ahli farmasi Watson's. Hari ini bersama dengan saya, Dr. Say dan Kitty di Watson's Pharmacy. Dalam episod pada hari ini, kami ingin berkongsi nasihat pakar mengenai puasa bagi mereka yang menghidap gastrik atau GERD. Hai, Doktor. Selamat datang ke Watson's dan terima kasih kerana sudi menyertai kami pada hari ini. Terima kasih kerana menjemput saya, Azza. Baiklah, Doktor. Saya ingin bertanya kepada Doktor mengenai masalah gastrik terutamanya bagi umat Islam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka yang mempunyai masalah ini selalu risau kerana ia adalah mengenai kesihatan dan kewajipan agama. Gastrik adalah perkara yang biasa berlaku sewaktu berpuasa. Sewaktu berpuasa ini juga, mereka yang tak biasa mengalami gastrik, kebanyakan akan mengalaminya. Ini semua disebabkan oleh tabiat pemakanan kita. Jadi sekiranya anda mengalami gastrik ringan, itu tak menjadi masalah. Walaupun begitu, anda perlu membuat beberapa penyesuaian pada waktu makan dan pilihan makanan anda. Adakah doktor mempunyai cadangan ataupun nasihat kepada mereka yang menghadapi masalah gastrik ataupun GERD? Berikut adalah beberapa tip untuk penghidap gastrik ataupun GERD untuk mengurangkan risiko komplikasi ketika berpuasa. Pertama, elakkan penyebab makanan gastrik. Puasa ini meningkatkan tahap keasidan perut. Penting untuk kita mengubah pengambilan pemakanan dan pastikan anda memasukkan nutrien yang diperlukan untuk tubuh anda dalam makanan seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak dan juga serat. Beberapa penyebab yang harus kita hindari adalah makanan yang diproses, berlemak, digoreng, pedas, masam, masin, berkafein dan juga yang mengandungi asid. Ini kerana jenis makanan seperti ini cenderung untuk mengganggu saluran pencernaan kita. Dan juga kita kena ingat bahawa kesederhanaan adalah kunci. Dan ingat, mungkin penyebab ini berbeza bagi setiap orang. Cuba kurangkan pengambilan gula anda juga kerana gula boleh berubah menjadi lemak yang menyebabkan kenaikan berat badan dan juga meningkatkan kadar kolesterol. Ia juga dapat melambatkan proses pencernaan dan mencetuskan refleks asid. Kedua, makan dengan perlahan. Kunyah perlahan-lahan ketika makan kerana ini akan lebih mudah untuk penghadaman anda. Ini juga untuk memastikan pencernaan yang baik. Ingat, ia mengambil masa dalam 20 minit untuk perut anda memberitahu otak anda yang anda kenyang. Makan dengan cepat juga cenderung menyebabkan anda menelan udara ketika makan yang akan menyebabkan kembung. Jadi saya mengesyorkan makan kurma dan makanan ringan semasa berbuka dan makanan utama anda simpan selepas solat maghrib. Yang ketiga, elakkan daripada tidak memakan sahur. Tubuh anda memerlukan makanan untuk memberi anda tenaga yang berkekalan sepanjang hari. Jika anda tidak mempunyai selera makan, saya cadangkan anda makan kurma dan minum susu atau tidak air pada waktu sahur. Elakkan tidur selepas sahur untuk mengelakkan gangguan pencernaan dan pedih ulu hati. Berbaring lurus setelah makan juga boleh menyebabkan asid perut memasuki kerongkong dan memicu refleks. Yang keempat, dapatkan ubat dari farmasi. Sekiranya anda mempunyai gastrik, penting untuk anda mencari produk yang mengandungi natrium alginat, kalsium karbonat dan natrium bicarbonat. Bahan-bahan ini akan membantu meminda penghalang atau pelindung setelah bersentuhan dengan asid perut. Dengan halangan inilah ia akan menyimpan asid di mana ia berada. Selain itu, ubat pencegahan seperti antacid juga dapat mengurangkan pengeluaran asid perut yang dapat mencegah kembung, gastrik dan juga pedih ulu hati. Terima kasih, Doktor. Sebagai penutup, ada tak nasihat tambahan yang Doktor boleh kongsi di sini? Ya, Azza. Nasihat terakhir saya adalah minum 8 gelas sehari walaupun anda berpuasa. Minum air yang banyak semasa sahur dan juga selepas berbuka. Selain itu, sentiasa sediakan ubat untuk gastrik. Penyediaan ini amat berguna apabila gastrik berlaku kerana kita tak tahu bila gastrik akan menyerang kita. Akhirnya, sekiranya kesakitan tak dapat ditanggung, berbukalah puasa anda dan minum ubat yang diperlukan. Anda boleh selalu mengunjungi farmasi untuk mengesyorkan kelagaan untuk masalah anda. Ingat, jaga kesihatan juga tetap menjadi kewajipan kita. Terima kasih, Doktor, untuk episod pada hari ini. Nantikan episod kami yang seterusnya. Di sini, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada setiap Muslim. Bye! Bye.